السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل بني ادم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه نابع العلم والحكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الامين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم اما بعد فيا اخوانا في الدين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور Masyarul Ma muslimin wa zumratal mu'minin hadratil mukarramin wa muhtaramin segenap jamaah salat subuh beserta jamaah pengajian Sabtu pagi DKM Masjid Al Fajar yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah Dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajah Di rumahnya Allah Masjid kita tercinta Masjid Al-Fajar Mudah-mudahan kita termasuk salah satu Hamba Allah yang memakmurkan masjid Karena hanya orang-orang yang memakmurkan masjidlah Orang-orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban kita baik yang wajib maupun yang sunnah, terutama yang wajib berupa ibadah zohir yang paling utama yaitu ibadah sholat subuh dan Alhamdulillah bisa kita berjamaahkan walaupun berat dilaksanakannya. Jangankan seorang mukmin, munafik juga merasakan bahwa salat yang paling berat dilaksanakan adalah salat Isya dan salat Subuh. Memang orang munafik itu sama melaksanakan salat sama cuma bedanya orang munafik melaksanakan perintah Allah itu cuma sebatas dohir saja karena gengsi atau malu. Dengan tetangganya yang rajin melaksanakan sholat di masjid, sebetulnya dia tidak suka. Pantas Rasulullah mengatakan, sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik, sholat Isya dan Subuh. Kemudian dilanjut dengan pengajian, atau yang disebut dengan taklim. Belajar, belajar dan terus belajar mempelajari agama Allah Untuk membuang sifat kebodohan yang ada di diri kita Diisi dengan ilmu-ilmunya Allah Untuk bekal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena ibadah yang tanpa ilmunya itu Adalah mardu datun la tukbalu Ditolak tidak diterima Atau Beribadah tanpa di perintahkan oleh syara Allah dan rasulnya maka ibadah itu adalah fasid dan haram wal ibadatu ma fasadun wa haramun oleh karena itu mudah-mudahan seluruh ibadah-ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunahnya mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa taala sehingga menjadikan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Juga taruh para rahmat masalam semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin at tabiin. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya hila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. <coughs> Untuk mengawali di pengajian Pagi hari ini marilah kita awali dengan sama-sama membaca kalimat thayyibah, kalimat istighfar, kalimat syahadatain dan sigot tasdik. Yang mudah-mudahan dengan sering mengulang-ulang kalimat thayyibah, kalimat istighfar, kalimat tauhid, kalimat syahadatain dan sigot tasdik Seluruh dosa-dosa kita baik yang besar maupun yang kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah menjanjikan barang siapa yang mengucapkan kalimat thayyibah didasari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dijamin masuk surga mangqala la ilaha illallah kholisan mukhlason dakhulal jannah kita awali

أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أشهد أن لا إله إلا الله، واشهد ان محمدا رسول الله امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد محمد نبيا ورسولا وبالقران اماما وحكما وبالمؤمنين والمؤمنات اخوانا Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang iman pada hari kiamat rukun iman yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu redaksinya. Qala al-musannif <tik> rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin Wa khomisuha utawi kaping limane maring iku sitah Iku antuk mina yen tangi manaken siro bil yaumil akhiri maring dina kang akhir hari itu dina ya. bi kalawan <tellan> sakirane enta mem ambedaraken sira bi maring onone iku yaumul akhir bi ima kalawan sakehane iku perkara istamala kang wengku alahi kang iku ma alahi maring yaumul akhir kal hasri kaya kumpulan mahsyar wal hisaban penghitungan amal wal jazai lan jaza pembalasan amal wal jannati lan surga wan nari lan neraka sumia diarani iku yaumul akhir bizalika kalawan mongkono mongkono iku kiamah liannahu annahu maring satuhune kelakuan lan tingkah la laila ora nono wengi Ba'dahu sause Qiyamah Wala naharo Lan oranono siang nah, Cukup dulu nanti, nanti lanjut Bismillahirrahmanirrahim Rukun iman yang kelima itu adalah Iman terhadap hari kiamah atau hari akhir, kenapa disebut hari akhir? Karena harinya itu tidak ada lagi hari setelah hari itu, dan tidak ada malam setelah malam itu, tidak ada siang, tidak ada malam. Hari akhir itu pasti terjadi hak seorang mukmin. Percaya bahwa hari akhir, semua orang yang ada di alam dunia mempercayai adanya hari akhir, tidak menambahkan terhadap kudrotnya Allah, atau sebaliknya makhluk yang ada di alam dunia tidak percaya terhadap adanya hari akhir tidak mengurangi sedikit-sedikit pun tentang kudratnya Allah Subhanahu wa taala hari akhir itu hak artinya tidak menunggu untuk diimani oleh kita Tetapi dampak dari iman dan tidak percaya terhadap hari akhir itulah yang jadi masalah. Orang yang tidak percaya terhadap hari akhir, maka dia termasuk orang yang kufur. Seseorang mempercayai atas terjadinya dan adanya hari akhir, maka dia akan selamat di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dampaknya. Hak seperti haknya api itu adalah haknya api itu adalah panas. Orang percaya terhadap panasnya api, seluruh makhluk mempercayai bahwa api itu adalah panas, tidak terjadi tambahnya kepanasan api, tidak atau sebaliknya. Tidak mempercayai tentang panasnya api, seluruh makhluk tidak percaya bahwa api itu adalah panas, tidak mengurangi terhadap panasnya api. Hak begitu juga terjadinya hari akhir. Kita tidak percaya tetap terjadi, percaya tetap terjadi, tetapi dampak daripada percaya dan tidak percaya, orang tidak percaya bisa memasukkan dia terhadap nerakanya Allah. Makhluk yang ditaklif harus ibadah kepada Allah, dan rasulnya mempercayai dan atau iman terhadap hari akhir, dampaknya, atau efeknya bisa memasukkan dia terhadap surganya Allah. Bagaimana mengimani? Mengimani itu biantu sodiko biwujudhi, bukan sebatas iman saja, bukan sebatas percaya saja, tetapi harus membenarkan biantu sodiko Di samping kita mempercayai adanya hari akhir, membenarkan. Membenarkannya dengan lisan, dibenarkannya dengan anggah otak badan, dibenarkannya oleh hati, itu yang dinamakan dengan tasdik. Kalau sebatas percaya, si iblis juga percaya adanya Allah, percaya adanya hari kiamat. Tetapi keimanan si iblis tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada tasdik. Tidak dibenarkan, tidak membenarkannya lisan, tidak membenarkannya anggah otak badan dan walaupun hati membenarkan. Tiga-tiganya Pantas dalam keterangan mengatakan kesempurnaan iman itu ada tiga: akmalul imani salatun ikrorun, bilisan, wa amalun, bilarkan, wa tikodun, bil janan. Iman membenarkan biwujudihi tentang akan terjadinya hari kiamat. Biwujudihi ada hari kiamat itu. Dari mana sumbernya Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 7 Wa anna fiha Wa anna allaha yab'athu fil Sesungguhnya kiamat itu atiatun pasti akan terjadi. Maka Allah berfirmannya memakai kalimat anna. Menurut ilmu nahu. Wa makna anna wa inna Arti daripada kalimat anna dan inna itu litaukid Untuk menguatkan sesuatu. Bahwa sungguh hari kiamat itu atiatun pasti akan terjadi. Laroi di mana hari kiamat itu tidak ada keraguan-raguan lagi orang jangankan tidak percaya meragukan atas terjadinya hari kiamat batallah keimanannya. Awas jangan ragu-ragu sedikit pun jangan jangan meragukan atas terjadinya atau datangnya hari kiamat laroi bafiha Per, tidak percaya? Kafir meragukan juga. Kafir sama pelakunya, kafir itu orang yang tidak percaya. Sifatnya kubur, tidak percaya kafir rugi. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan kembali orang yang tadinya mati. Tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah tidak adakan lagi Setelah tidak ada, diadakan lagi oleh Allah Harus percaya Allah akan membangkitkan kembali Jadi orang kalau ada bahasa Mendingan mati daripada hidup begini Total kesalahannya itu Kenapa? Sebab ada urusan lagi setelah mati lebih repot malah dibanding sebelumnya. Wa ya kubur. Allah akan membangkitkan kembali orang-orang yang ada di kubur. Bagaimana orang yang tenggelam? Sama. Bagaimana kalau dibakar? Sama. Kubur itu bukan berarti menggali tanah kemudian dimasukin ke lubang tersebut ditutup lagi. Bukan itu, alam barzah itu adalah alam sesudah hidup. Setelah alam dunia, alam barzah, imak dia dikuburkan di bumi, imak dia tenggelam, atau dimakan ikan hiu, atau dibakar habis sama. Sampai-sampai nama Nabi Ibrahim alaihi salam dia minta kepada Allah Ya Allah bagaimana engkau atau cara engkau menghidupkan yang sudah mati Pengen yakin Nabi Ibrahim Lihat ya, dalam surah Al-Baqarah Juz 3 cuma ayatnya Sebelum ayat Allah berfirman وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى Dikala Nabi Ibrahim berkata kepada Allah كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ رَبِّ أَرِنِي Kata Nabi Ibrahim Ya Allah, lihatkanlah kepadaku aku pengen melihat kaifatuhil mauta bagaimana engkau cara menghidupkan lagi yang sudah mati hei Ibrahim Kala awalam tu'min apakah engkau tidak percaya apakah engkau tidak iman kepadaku kata Allah Kala bala iya ya Allah aku termasuk orang yang iman percaya tetapi pengen yakin bagaimana engkau cara menghidupkan orang uh, yang sudah mati. Walaki ma'ina kolbi supaya tenang tentram hatiku bahwa jelas-jelas aku melihat engkau menghidupkan yang sudah mati. Kola bala ma'ina kolbi. Kata Allah bagaimana? Kola fahud arba'atamina toir. Oke Ibrahim ambil empat, bu, empat biji burung ambil empat burung qala fahud arbaata minat ilaika silakan rusak matiin di, kemudian di dirusak kata orang disiksik di di kecilan disiksik kita -kecil dicacak di walang-walang di di istilah, istilah orang Cina Fasur hunna Kemudian setelah dirusak, setelah dihancurkan, sumaj al ala kuli jabal. Silahkan setiap yang kamu hancurkan potongan-potongan dari burung itu taruh di setiap gunung, sumaj ala kuli jabal. Setiap gunung kamu taruh. Minhuna juz'an potongan-potongan yang kamu rusak silahkan taruh di gunung mana tsumma setelah ditaruh oleh nabi ibrahim potongan-potongan burung itu tsumma yang potongan tadi jalan sa'ya sa'i say itu jalan sa'i sa'ya jalan eh nyatu lagi wa alam an azizun ya allah luar biasa Baru Nabi Ibrahim percaya Lebih kuat percayanya Nabi Ibrahim Contohnya Atiatun Pasti akan terjadi Apa diantaranya Bijami imastamala alai Seluruh yang Berhubungan dengan hari kiamat Kalhasri Orang setelah dibangkitkan dari alam kubur tadi yang mati semua pasti akan mati. Kullu nafsin maut setelah mati bahkan di dalam kubur juga ada pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Apakah sudah kiamat? Belum. Sudah masuk surga? Kagak. Belum masuk surga, belum masuk neraka, belum. Alam barzah itu cuma awal dari kiamat. Awal dari hari akhir, awalnya dari situ mati dia sudah putus amalnya, tidak umpamanya rajin, umpamanya ruhnya tidak diterima lagi amalnya. Maka yang diterima itu amal kebaikan atau kebal, kebusukan, kemal, kejelekan itu sekarang. Nah di alam barja sudah ketahuan di situ juga orang yang bahagia tidurnya seperti tidurnya orang pengantin, num naumatal arus. Tetapi orang yang celaka baru satu detik perasaan sudah berapa tahun gitu, disiksa. Tapi orang yang bahagia bahagia di kuburnya juga. Nah, yang manfaat nah, tadi saya akan masuk ke sana ke kelamaan. Kemudian yang hasarnya setelah itu setelah dimatikan oleh Allah dibangkitkan lagi. Nah, kemudian dikumpulkan oleh Allah di suatu tempat disebut alam mahsyar. Di alam mahsyar kumpul. Dan datang diperintahkan oleh Allah. Nah, datangnya juga beda-beda jalan kakinya. Ada jalan kaki dengan kaki biasa, ada yang cepat juga ada yang lambat. Ada yang pakai dengkul, ada yang pakai pantat, itunya juga jalan kakinya ngesot. Kemudian keringat sampai karena panas, saking panasnya matahari juga tujuh dekat cuma tujuh asta, tujuh siku. Coba bayangkan dan bayangkan. Tujuh asta tujuh siku merangkak jalan semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala di situ. Keringatnya itu beda-beda, tergantung amal masing-masing. Ada cuma keringatan biasa, ada yang adem, malah ada ada. Gambarannya orang di hotel umpamanya yang berbintang, kemudian bintangnya juga beda-beda kan? Ada yang pakai AC, umpamanya AC nya juga ada beda lagi. Ya ada yang orang tidak mampu umpamanya karena amalnya umpamanya kemampuannya tidak pakai AC atau kipas atau sama sekali tidak kipas. Bagaimana perasaan? Beda. Gambaran seperti itu. Jalan takkul -ta takakul kita. Jalan pemikiran kita seperti itu gambarannya. Tapi tidak bisa dengan seperti itu. Merangka kepada Allah, jalan kepada Allah. Keringatnya ada yang sampai kepala kayak tenggelam gitu, yang dirasakan seperti itu hasar wal hisabi dan hisaban kiamat itu diancara hisaban hisaban itu perhitungan amal diperhitungkan amal kita mulai ditaklif oleh syarat mulai balik dihitung dicatat oleh malaikat mulai kita dicatat mulai balik amal baik dan amal jelek itu mulai dicatat saudara Zaid iya ya Allah silakan ini buku kamu nih lihat banyak mana nih silakan kontrol dikontrol ketahuan tidak terlewat sedikit pun baik sekecil apapun kelihatan di waktu hisabat wal jazai nah setelah dibagikan buku amal ada perbalasannya bukunya umpamanya bagus nilainya 9 8 tidak ada yang merah langsung wal jannati masuk surga tetapi buku perhitungan atau balasan amalnya merah umpamanya. Jangankan kabeh, jangankan semuanya merah, ada salah satu yang merah masuk neraka dulu, masuk neraka supaya tidak merah bukunya. Nah, setelah habis yang merahnya baru masuk surga. Wal jazai Sumia bidalika kenapa dinamakan dengan kalim hari akhir itu dengan kiamah? Hari akhir itu dinamakan kiamah li annahu la laila ba'dahu wala Dinamakan kiamah itu adalah karena hari waktu itu bukan hari lagi. Tidak ada malam sesudah terjadinya itu dan tidak ada siang. Seperti apa itu? Wallahu alam kita membayangkan siang seperti ini malam seperti ini gelap gulita siang bisa melihat ini tidak tidak dikatakan siang tidak dikatakan malam hari akhir itu cuma awalnya di, kata ada keterangan di malam Jumat kemudian gelap, gelap 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 perasaan ini udah siang begitu lihat tapi belum terjadi, terjadi kiamat belum. Awal. Lihat jam. Ini sudah jam 8 pagi. Kok ini masih gelap ini kapan siangnya? Nah, seperti itu gambarannya. dalam kau kan berapa mubalik-mubalik yang menyampaikan ...nah seperti itu. La laila ba'dahu wa la Tidak ada malam, tidak ada siang. Kiamat. Namanya juga yaumul akhir, Terakhir, yang terakhir, bagaimana? Yang terakhir, berarti tidak ada hari lagi. Apabila tidak ada hari, otomatis siang malam tidak ada. Bagaimana? Wallahu alam, maka sedikit orang yang percaya. Sedikit orang yang mempercayai terhadap adanya hari kiamat. Sampai-sampai di zaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, saking tidak percayanya bahwa akan adanya hari kiamat, salah satunya adalah dibangkitkan. Di Setel, di, di alam kubur setelah mati Muhammad seandainya benar Allah akan membangkitkan kembali orang yang sudah mati nih buktinya nih digali kuburan oleh si kapir itu cuma ada yang batangan uh, berapa butir apa namanya tulang tulang belulang padahal ada ada yang ada yang tidak hancur Lulang, uh, burang hancur hancur semua. Ada yang tidak hancur apa? Uh, tunggir ini apa? Sebutnya apa? Lang ekor tidak akan hancur. Tapi hakikatnya tidak ada dulu, tetapi diabadikan oleh Allah. Nah itulah uh, dari situlah Allah akan membangkitkan kembali. Seperti kalau di pesawat, nah apa yang dicari itu apa nih gitu? Ada cari itunya tuh pesawat jatuh, dicari itunya naik disitulah ketahuan itunya apa namanya Nah, seperti itu. Gamarannya Gamarannya itu. Gambarannya. Wala nah, yuqalu yaumun Dan tidak dikatakan hari yang tanpa pembatas tidak ada. Bingung ini. Hari ini bukan hari bukan karena kan tidak ada ujungnya ini. Malam, juga, malam, bukan juga illa lima ya la lailun tetapi karena sesudah waktu itu ada diiringi dengan malam nah habis habis hari diiringi dengan malam tidak ada hari lagi tidak nah setelah itu tidak dihapus lagi malamnya wallah malamnya itu teman jadi yang penting kita percaya awas jangan ragu-ragu percaya jangan 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 ragu-ragu auli annahu -ragu. akhirul auqatil mahdudati atau hari kiamat itu adalah terakhirnya waktu-waktu yang terbatas yang ditentukan pagi-pagi ditentukan siang hari sore hari malam hari malam juga kan ada hari juga sama ada e, mulai ada seperapat setengahnya tengah hari kan itu malam seperempat malam kan tidak ada Barang saya yang sholat seperempat malam kan sepertiga malam nah, sama tidak ada kal kalimat itu tidak ada seperempat sepertiga malam tidak ada akhiru ayami dunia yakni akhirnya hari-hari dunia yang tadi disebutkan falaisa ba'dahu yaumun tidak ada hari lagi tidak ada sesudah itu Fala ba'dahu yaumun akhir. Tidak ada hari akhir. Tidak ada hari hari alam dunia tadi kecuali hari akhir. Aw lita li anil ayamil atau karena akhirnya hari-hari yang dilaksanakan oleh kita min ayami dunya, dari hari-hari dunia. Jadi aktivitas-aktivitas di dunia itu terakhir kita umpamanya apapun lah apapun kegiatan-kegiatan kita jangankan dengan sesama hubungan dengan zat Allah putus selesai tidak ada lagi jangankan hari akhir eh, mati juga sudah putus amalnya sudah putus wa nah dari mana mulainya nah wa awaluhu minan terjadinya hari kiamat itu mulai tiupan yang kedua oleh malaikat Israfil dia punya sangka kala tiupan pertama uh, dimatikan seluruhnya mati akan dulu yang yang hidup mati semua termasuk malaikat juga dimatikan kecuali beberapa malaikat yang tidak dimatikan terakhir uh, dihidupkan dihidupkan lagi malaikat Jibril kemudian serop bagaimana untuk mematikan siapa e, isropil nah, kemudian dihidupkan mati hidup lagi nah, tugas lagi malaikat isropil tiup yang kedua idazul coba lihat dalam surah jalan -jala, udah 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 tidak asing lagi sering kita baca dan sering kita dengar dalam surah al-hajj ayat 1 dan 2 Ya ayyuhan nasuttaqur rabbakum Di situ Allah menjulunya bukan manusia, eh bukan orang-orang yang beriman, tetapi seluruh manusia. itaku rabbakum. Wahai manusia, takutlah kalian terhadap Tuhan kalian. Innasa'ata syai'un 'adzim. Bahwasanya Hari kiamat itu adalah perkara yang begitu luar biasa. Syai'un azim. Bagaimana yang luar biasa itu? Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Setiap Anak yang lagi menyusui Atau ibu-ibu yang punya anak kecil Yang lagi menyusui anaknya Tadhalu kullu murdiatin amma ardoat Dilepaskan Tidak kenal anak Tidak ingat anak Langsung dilepas Saking kagetnya ada guncangan kiamat hamlin Setiap ibu-ibu, setiap wanita yang lagi mengandung, baik mengandungnya hamil muda atau hamil tua, hamil muda gugur, hamil tua langsung lahir. Coba kebayang, coba kebayang. kullu doquluzati hamlin hamlaha. Tidak ada yang hamil dikeluarkan oleh Allah, baik yang muda maupun yang tua hamilnya. Watarona sukaro dan kita akan melihat manusia itu dalam keadaan mabuk. Wah bisukaro padahal tidak mabuk, tidak tidak minum apa-apa, tidak, tetapi mabuk manusia kamarannya. Yang saya alami tahun sebelum saya ke Aster ini tahun 2010 terjadi gempa apa di Sukabumi apa di mana itu lama itu goyang begini bagaimana terjadi pusing ya Allah ya Robi lagi di Tangerang waktu itu pusing merasa Sukaro baru sebegitu baru kecil ah, gak seberapa mau muntah nah wataron nasa Sukaro seluruh manusia mabuk padahal padahal tidak mabuk wamahum bisukaro apa Walakin syadid itu membuktikan bahwa siksa Allah yang begitu dahsyat. Baru segitu sudah mabuk manusia. Masya Allah. Ilama layan tanah wahwal hak bahwa hari kiamat itu adalah setelah tiupan terjadinya tiupan yang kedua hancur semua bumi langit semua wahwal hak benar itu adanya. Wakila di menurut satu riwayat mak kiamat itu adalah penetapan makhluk makhluk itu yang diciptakan oleh Allah yang ditaklif oleh syarat yang ditaklif oleh Sarah diperintahkan harus beribadah kepada Allah kalangan jin dan manusia. Nah penetapan jin dan manusia yang ditetapkan oleh Allah harus beribadah bahwa kiamat itu adalah penetapan seorang hamba yang soli, yang baik, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Fiddaroin ditetapkan di tua tempat ima fil jannah wa ima Orang yang masuk surga Kholidina pihak kekal di dalam surganya Orang kafir baik dari kalangan jin atau kalangan manusia Kholidina pihak Masuk neraka kekal di nerakanya. Tetapi ada pengecualian, ada seorang mukmin yang pasik orang iman, tetapi berbuat ulah, yaitu berbuat dosa, tidak nabi, tetapi tetap masuk neraka setelah habis dosanya diangkat oleh Allah, kemudian dimasukkan oleh Allah terhadap surganya Allah. Ada label di sini di dalam jidatnya. Ahli surga, Ahlul Jannah di nerakanya punya cap juga, label juga di sini. Ahlunar, ahli neraka, diangkat oleh Allah. Ahli neraka, orang mukmin pasik, diangkat oleh Allah dari neraka. Kemudian, silahkan kamu masuk surga, masuk surga. Red, siapa yang masuk itu? Kata ahli surga, barang dilihat. Hei, kamu ahli neraka kok masuk surga? Saya sudah dari neraka benar, tetapi Allah menerima masuk surga. Itu dalam jilat kamu ada ada tulisan tuh ahlun nar. Enggak usah. Keluar 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 keluar. Jangankan sudah masuk itu di surga dan di neraka kan tipis. Cuma kalau kita mau bilik lah, itu penghalang obrolan ahli surga dan obrolan ahli neraka itu kedengaran. Saking kedengarannya dia meminta, "Wahai ahli surga, Allah sudah memberi rezeki kepada kalian. Coba kami minta setetes air saja." Qalu innallaha harramahu ma'al kafirin. Ingati, ahli surga Allah mengharamkannya. Kembali lagi ke tadi orang yang sudah masuk surga. Menjerit lagi kepada Allah, Ya Allah, aku diketawain malah masuk surga. Aku malu ya Allah. Apa he? Ternyata di jidat saya ada ini tulisan ahlun nar. Hapus ya Allah, hapus minta kepada Allah. Nyuruh lagi malaikat. Hei malaikat, hapus. Hapus. Itu afu. Jadi kalau baru dia dari neraka diangkat oleh Allah masuk surga. Gofur diampuni seluruh dosa Allah magfir lana. Nah, kita akan berdoa, Allah magfir lana ya Allah ampunilah. Nah, diampuni. Belum didelet. Belum. Baru diampuni oleh Allah. Belum didelet. Belum dihapus itunya tuh, asarnya. Nah, orang yang tadi masuk surga itu setelah gopur didelet oleh Allah, diampuni, dihapus itunya. Sama sekali tidak ada. Nah, Islam itu awas orang yang siap di muka bumi untuk menerakan menerapkan hukum Allah Islam seluruh dosa dan kesalahan asal memakai aturan yang telah diatur oleh syara kembali ke hadirat Allah tidak membawa dosa sedikit pun Islam Islam itu menyelamatkan menyelamatkan hidup kehidupan di dunia dan di akhirat Islam namanya maka hati-hati kita dalam ucapan perilaku mungkin saja dengan ucapan kita menyinggung nah oleh Islam bagaimana caranya supaya dihapus minta maaf kau gitu jangan orang salah juga tidak mengakui kesalahannya atau tidak minta maaf segala lah Itulah jadi menurut satu riwayat bahwa kiamat itu adalah wakila ilastik roril fid jannah wanar bahwa kiamat itu adalah penetapan dari Allah untuk makhluk yang ditaklif oleh syara beribadah di dua tempat ima masuk surga ima di dalam neraka masuk surga abadil abad tidak ada akhirnya masuk neraka abadil abad juga wallahu a'lam ada pertanyaan Jika manusia ada kesalahan Akan dimasukkan ke neraka dulu Bagaimana caranya agar tidak masuk neraka dulu Langsung masuk surga Nah Ya tadi Siap menjelmakan Di nul islam di muka bumi Dan siap diatur oleh islam Tunduk patuh terhadap aturan islam apabila cowok dalam sahabat arah sahabat dia ber, berbuat salah datang kepada baginda Rasulullah suatu ketika sahabat itu apa salat apa satu salat itu ada dalam dalam hadisnya salat berjamaah kemudian para sahabat semuanya salat berjamaah dengan baginda Rasulullah SAW tetapi ada salah satu sahabat dia belakangan datangnya berangkat pas di perjalanan ada ada wanita cantik. Ada wanita cantik, tergoda. Akhirnya dipeluk oleh si oleh sah sahabat itu. Akhirnya karena tergoda oleh wanita, meluk wanita, akhirnya tidak keburu berjamaah. Datang kepada Baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, mohon maaf saya. Kenapa? saya tidak tadi tidak berjamaah dengan baginda Rasulullah. Kenapa? Begini ya Rasulullah, saya berangkat ke sini pasti perjalanan saya tergoda dengan seorang wanita yang cantik. Terus sama saya dipeluk, dicium. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Wudu." Kemudian langsung salat. Turunlah ayat, "Innal hasanati yudhibnas sayiat." Sesungguhnya kebaikan itu akan melebur dosa-dosa atau kejelekan-kejelekan. Nah, jadi kita juga kalau salah, kalau sudah terbentuk suatu apa namanya dinul Islam di alam dunia, datang, datanglah, datang. Wahai Akang, kalau Akang mah, kalau bapak-bapak, saya ini berbuat ulah, supaya saya bagaimana supaya tidak jadi dosa. Nah, itu caranya. Seperti baginda Rasul. Ada sepeda orang berpelukan kemudian datang ke kiai saya tadi berpelukan ada enggak malu malah dia tidak itunya harusnya ada Rasulullah begitu gitu. terus terang terus terang supaya bagaimana untuk menghapusnya itu ciri cara menghapusnya kalau malu bagaimana nah kalau malu satu berniat tidak akan melakukan lagi bertaubat wamai wama, dalam surah al ali imron Walladzina idza fa'alu fahisatan dan orang-orang yang melakukan fahisyah dosa besar fahisyah itu au zalamu anfusahum atau menzalimi dirinya zakarullaha berzikirlah dia kepada Allah bertaubat berarti wa mai zakarullaha fastaghfiru lidzunubi dia minta ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ tidak ada yang mengampuni dan menghapus dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala walam yusirru ala tidak bermaksud tidak akan kembali lagi tidak akan melaksanakan lagi itu caranya ya diingat-ingat uh, kalau seandainya belum terbentuk dinul Islam di muka bumi ah uh, caranya bagaimana untuk menghapus dia ya sedih apa yang kita lakukan bertaubat dan ber, berjanji tidak akan berbuat lagi itu caranya nah kembali ke akhirat insya Allah hisabin tanpa hisaban mudah-mudahan ada manfaatnya kita akhiri dengan doa Rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Tawassal Nabi Ta'alumin Tawassal Nabi Ta'alimin Antar zuqon al-wasi'ah Wa antar zuqon amanah Kita akhiri dengan Tuhan Kifatul Majlis Subhanakallahumma wa bihamdi Ashhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh